Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau review shade terbaru dari Implora, yaitu ada nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nomor 4 adalah Madeline, kemudian nomor 5 adalah Alur dan Lumir. Ini merupakan lipstick yang menurut aku nyaman banget dipakainya, ringan, dan ini tuh sangat-sangat hemat banget harganya. Ini tuh banyak dicari di mana-mana karena harganya itu selain hemat dan kualitasnya juga oke banget. Kalian wajib punya semuanya dari nomor 1 sampai nomor 6 ini. Nah, untuk nomor 4 ini warnanya agak keoren-orenan. Oke, ini warnanya. Orange-nya tuh bukan orange yang nude gitu. Ini kalau menurut aku terbilang ke orange nyala. Untuk nomor 5 ini warnanya adalah pink, agak keungu-unguan. Ini adalah nomor 5 dan menurut aku ini lebih bagus dari yang nomor 4, warnanya lebih kalem. Ada sensasi ungunya sedikit. Ada pinknya dan ada orange-nya juga sedikit. Nanti kita bandingin sama yang nomor 6 ya. Nah, ini nomor 6 tuh warnanya pink agak kemerah-merahan. Ini pinknya tuh berebi banget dan aku suka. Oke, ini adalah nomor 6 dan aku suka banget. Warnanya tuh kalem, natural, tapi masih ada unsur pinknya. Dan aku paling suka dari yang nomor 4 sampai nomor 6 itu, aku pilih nomor 6. Karena nomor 6 itu bikin wajah jadi lebih ceria, tapi tetap natural. Oke, makasih udah nonton video aku kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. See you next time!